Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng malam Jumat. Berjumpa lagi bersama saya Rifan Adlan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah Kismis, kisah-kisah misteri. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di daerah Kampung Sadang, Desa Sagara Cipta, Kecamatan Ciparai. Di belakang saya ada sebuah bangunan yang konon katanya sudah lama tidak beroperasi lagi. Baik pemirsa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tis. Konon katanya di bangunan kosong ini terdapat banyak sekali penampakan-penampakan yang menurut kata banyak orang. Dan saya di sini gak sendirian. Sekarang saya ditemani oleh saudara Galang. Selamat malam, Kang Galang. Oke, sekarang saya bersama Galang mau menjelajah dan menelusuri tentang benarkah banyak sekali penampakan-penampakan di dalam gedung yang kosong itu. Siap, Kang? Oke, ayo pemirsa ikut saya. Tim mulai melangkahkan dan mencoba menelusuri untuk membuktikan apa yang dikatakan banyak orang di sebuah bangunan yang sudah tidak beroperasi lagi. Banyak sekali cerita-cerita bahwa bangunan tersebut sangat angker. Baru juga masih di anak tangga, auranya sudah aduh. Oke, ayo lanjut. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sekarang saya sama Galang juga mau melihat ya, ternyata di ruangan ini sembari menggema, padahal di ruangan ini gak punya atap, soalnya itu kosong, yang ada hanya pohon bambu-bambu yang mungkin daun-daunnya juga, daun-daun keringnya juga berserakan lah kesana kemari, dan lantainya juga ternyata wah ini sudah lama, emang benar-benar gak kepakai. Di sini Kang Galang pengen merasakan apa sih di sini? Apakah merasakan sesuatu yang tak masuk akal atau tak lazim atau gimana menurut Kang Galang? Ya menurut saya perasaan saya sedikit berbeda ya ketika di luar sana masuk ke dalam, auranya itu berbeda, sedikit berbeda. Dan sayang sekali kami di sini juga emang gak dapat penampakan-penampakan yang kata banyak orang bilang sih. Dan perlu pemirsa tahu juga ya, ternyata di belakang ini ada makam, ada sebuah makam, dan kita akan mencoba menelusuri ke makam itu. Dan konon katanya makamnya juga katanya angker banget. Kita ke belakang ya. Oke, siap. Oke pemirsa, sekarang saya sedang berada di lokasi WC ya, di sumur dulu nih. Ini ada sebuah sumur tua, tapi cara pemakaian juga unyu-unyu di ini seperti ini nih. Diputar seperti ini. Dalam juga. Sekarang kita ke sini. Pemirsa, sekarang di belakang saya ada kumpulan pohon bambu ya. Di sini auranya benar-benar mulai gak nyaman. Yang Kang Galang rasakan gimana sekarang? Lebih-lebih ini. Tapi lebih. Tadi saya barusan lihat ada makhluk sesuatu sosok di sana nih. Yuk kita. Ayo cepetan kemana. Wah. Gilaan. Aduh, buat di sini. Ayo mana kamera? Kayak kemur. Oh, ini.
Ini ada makam. Coba kamera, kamera bisa di shoot aja. Terus aja di shoot ya. Duh, awas itu tadi batu nisan. Bukan. Kita sekarang berada di tengah-tengah kerumunan pohon bambu. Katanya banyak orang juga di sini tuh sangat angker. Tapi di sini hanya hawa negatifnya juga emang bener-bener panas. Terasa juga di sini jadi gerah banget sebenarnya saya juga di sini. Paling ini udah malam loh. Tapi coba di shoot aja. Coba kameramen di shoot aja. Oke, baik pemirsa, katanya di sini kata warga setempat kalau main ke sini enggak boleh tertawa dan enggak boleh bikin gaduh. Sekarang kita mau bikin gaduh ya, Kang ya. Ayo, Kang, kita bikin gaduh. Oi, oi. Oi. Halo, halo. Kameramen tadi di sana ada sosok makhluk yang putih tapi enggak tahu jauh tiba-tiba hilang lagi di sebelah sana. Tadi di sebelah sana. Tapi hilang lagi. Oke. Okay. Oh, ada suara yang kayak yang melempar-lempar kita di sana ada suara juga. Tapi enggak kelihatan. Oi. Halo. Suasananya emang lagi mencekam pemirsa, tapi kita juga lagi nunggu sebenarnya, lagi nunggu momen-momen tertentu. Tapi ya apa boleh buat ya. Periksa kalau rek itu mana lariannya. Periksa ini kita kerja. Baik, mungkin sampai di sini aja ya. Tadi gimana perasaan ketika kita jalan-jalan ke sana? Emang aura juga berbeda? Berbeda dari ya di sana, luar di sini. Jadi ketika kita di sini sama kita masuk, ya, keliling-keliling itu beda banget beda auranya. Banget. Dan barusan tadi ada yang melempar kita loh sebenarnya. Tapi baiklah, Kang Galang terima kasih ya sudah menemenin saya. Oke, Wilujeng Wengi. Oke. Baik pemirsa, sampai di sini ya petualangan kita kali ini ya. Pokoknya jika teman-teman memiliki tempat atau tahu tempat-tempat yang daerah angker, kalian bisa hubungi ke alamat email di bawah ini. Atau bagi teman-teman juga semuanya yang mau gabung dengan kita, geng Kismis, kamu bisa hubungi ke nomor di bawah ini ya. Kali aja kita bisa bareng-bareng kita menelusuri ke tempat-tempat yang konon kata kalian itu angker ya. Baik pemirsa, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saksikan terus Kismis, kisah-kisah misteri di hari yang sama, malam yang sama, di channel yang sama, dalam acara Kismis, kisah-kisah misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.